Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat sore. Waktu menunjukkan pukul 5 sore di waktu Singapura. Dan pada kesempatan kali ini saya mau ajak teman-teman jalan-jalan ke MBS. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu MBS, MBS adalah gedung itu ya teman-teman, kelihatan gedung yang berjejer tiga dan di atasnya itu ada seperti kapal. Nah, di seperti kapal tersebut itu adalah ada kolam renangnya ya teman-teman, tapi khusus untuk yang para tamu yang menginap di hotel tersebut. Dan kita kali ini jalan-jalan di bagian bawah saja, kita lihat-lihat bagaimana suasananya. Nah, seperti ini teman-teman suasananya. Banyak berjejeran toko-toko branded dari Hermes, dari Pedro, dari merek Fendi, merek brand-brand dunia, semuanya ada di sini teman-teman. Mungkin untuk emang kelasnya kelas atas gitulah ya. Ada Gucci. Nah, kelihatan kan teman-teman? Di sini semua itu branded-branded, ada Dior. Seperti itu. Dan kita itu mau menyaksikan seperti event, ada event sekitar dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ya teman-teman di sini. Dan ini salah satunya. Nanti malam ada seperti permainan lampu dan air. Pokoknya teman-teman saksikan deh, jangan sampai kelewatan. Oke teman-teman. Thank you.
Itu tadi teman-teman, event di MBS, pesta lampu dan musiknya. Dan kita menuju pulang ya teman-teman. Ini menuju jalan pulang. Nah, itu dari sini kelihatan hotel MBS-nya. Di sampingnya itu ada laut, tapi saya kurang paham ini laut apa, tapi tepatnya di marina. Di sini itu semua ikon negara ya teman-teman. Ada patung singa juga, lokasinya juga enggak jauh-jauh dari situ. Dan ini sepanjang jalan mata kita dimanjakan oleh lampu yang diikat di rerumputan. Sekilas ini nampak seperti kunang-kunang di malam hari dan terlihat cantik banget. Nah, teman-teman, itu tadi video dari saya dan terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Teman-teman, buat yang belum subscribe, silahkan subscribe. Buat yang sudah subscribe, thank you very much. Dan tetap dukung terus channel saya. Assalamualaikum, sampai jumpa next video. Bye-bye.